Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengadakan talk show terkait pembinaan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa Universitas Patimura. Kegiatan ini dengan mengusung tema memperkokoh nilai dan karakter nasionalisme di kalangan mahasiswa yang berlangsung di lantai 2 Rektorat Unpati. Kegiatan ini dihadiri hampir seluruh mahasiswa afirmasi pendidikan Papua dan mahasiswa yang berasal dari pulau-pulau terdepan, terpencil, dan tertinggal. Menurut Wakil Rektor 3 Jusuf Madubun, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memelihara nilai-nilai kebangsaan dan tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila. Jadi bukan lagi membentuk, tapi kita sudah punya. Cuma kadang-kadang dalam waktu itu nilai-nilai kebangsaan itu kadang-kadang kita mulai berubah. Ya, jadi hari ini kita akan mengangkat sekali lagi. Jadi paling tidak dalam perjalanan hidup kita sebagai mahasiswa itu beberapa kali harus diingatkan kembali kepada kita bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu, nilai-nilai nasionalisme itu, pemahaman kita terhadapnya, dan juga bagaimana kita bisa menentukan peran kita, tindakan tanggung kita, interaksi kehidupan kita, kita selalu menjunjung nilai-nilai kebangsaan kita itu. Madubun mengatakan, dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat ini, membuat arus informasi pun sulit terbendung lagi. Segala bentuk informasi sudah bisa diakses dengan mudah. Dengan teknologi, informasi yang terbuka ini tentu akan berdampak negatif maupun positif tergantung orang yang mengakses informasi tersebut. Haryanto Rumau melaporkan.